Oke guys, welcome back again. Jadi pada video kali ini gue bakalan main game Dev Jam ya guys ya. Gue bakalan tes ini Dev Jam PS2 versi Android nih guys ya. Dan gue mainnya di ITRSX 2 guys ya tentunya gitu. Nah buat kalian yang pengen lihat gue juga main game-game lainnya untuk game-game PS2, kalian bisa cek aja di deskripsi video guys ya. Di situ gue udah sediain buat kalian pengen nonton ya guys ya. Gue udah banyak banget bikin video tentang game PS2 guys, di Android tentunya guys ya. Kayak ini untuk suaranya guys ya. Gue pakai Vulkan. Kalau Oven GL kayaknya agak sedikit frame ya guys ya. Kalau gue pakai Vulkan guys. Oke, suaranya agak cerk gitu ya. Oke, suaranya kekencangan atau enggak ya? Dan kecil guys ya. Oke, tunggu dulu guys ya. Oh ya guys, by the way ini gue nggak pakai suara ininya ya guys ya, gue pakai ini langsung. Ini gue bikin baru ya guys ya. Namanya apa ya? Kosong 07 deh. Udah. Gue bakal testing ya guys ya. Itu tadi gue nggak tahu, ngetes doang guys ya yang tadi. Kenapa tiba-tiba udah ada save date gitu kan? Oke, di sini kita bikin orang ya guys ya. Karena di PS2 bisa bikin orang cuy di Dev Jam. Wih, suaranya nggak ngelag guys. Anjay, walaupun dikit kayak cek gitu. Gue pakai Asian Mix guys ya. Jadi suaranya agak kayak gitu. Cuman kalau main game yang lain tuh enggak. Oke, gue bakal bikin orang. Badannya harus gede guys, biar keren. Nah, gue jadi pakai yang ini guys. Aduh, kenapa ini nggak bisa cok? Oh, kulitnya kayak gini aja kali ya, atau gini? Coba putih ya. Kayaknya mukanya yang ini aja sih. Kita testing guys. Itu terlalu sipit ya. Kayaknya ini oke guys. Warnanya kayaknya hijau bagus atau biru ya. Biru sih. Biar sangar guys. Kayaknya ini bagus sih. Bentar, jangan cok. Atau yang ini ya? Kayak yang ini kayak normal aja cok. Kayak hidungnya yang ini. Gimana guys ya? Bentuk muka ya guys, gue nggak bisa ini coy. Gini kali ya. Oke lah, gini aja lah. Ini rambutnya botak aja ya. Yap, rambutnya botak aja guys. Ini kali ya. Gak usah warna guys, udah hitam aja. Oke, save dulu. Loading, tunggu loading, sabar. Ih jelek ya guys jadinya ya. Gak apa-apa lah. Badannya kecil gak ya. Oke, kita start. Ini gamenya lancar nih guys ya kayaknya. Bentar, gue ambil skill yang mana ya. Yang ini tuh yang smackdown. Yang ini yang give up. Submit maksudnya guys ya. Ini martial arts. Ini kickboxing. Oh ini nih. Gue suka ini sih.
Kalau enggak yang skill 2-nya guys ya, yang kedua tuh yang bagus. Tapi kayaknya gue suka yang ini dah. Ya. Oh, enggak bisa di start. Oke. Oke, yang pertama ini masih tutorial guys ya. Terus kayak gini. Suruh mencet X. Mencet segitiga. Habis itu kayak gini guys. Oke, pencet X lagi. Arahin. Habis itu kayak gini. Ngamuk. Suaranya agak kremsek guys ya. Mungkin ini gamenya emang bener-bener berat guys. Oke, mungkin ini harus disetting dulu guys. Ini gue nggak setting sama sekali. Gue cuma rubah ini ya guys ya. Ini pakai resolusi 1,5. Terus pakai full kan guys. Coba gue turunin deh resolusinya guys. Oke, ini gue udah turunin resolusinya ke kali 1 ya guys ya. Jadi resolusinya lebih rendah. Kayaknya nggak bakal nge-lag nih guys. Oke, tungguin dulu guys. Kita langsung ke map aja ya. Eh, lagunya inget gak cok? Lawan si Nine. Oke, ini persis banget. Ini emang real game PS2 ya guys ya. Oke, ini grafik udah gue turunin. Jadi mudah-mudahan aman guys ya, nggak nge-lag. Oke, tunggu sebentar. Ini masih loading ya. Lama banget loading ya. Shit. Aduh. Oke, ini resolusi udah gue turunin, masih tetap kayak gini guys ya. Emang gamenya berat ini. Buset, sakit banget cok. Oke, gua naikin lagi ya resolusinya guys, sabar dulu. Udah guys ya, udah gua iniin lagi. Naikin lagi resolusinya, tetap enggak ini guys, enggak ngaruh guys. Anjir. Ih, blazing cok. Jadi kalau dia pengen KO tuh harus merah dulu guys, harus danger dulu. Oh, ini KO nih. Aduh, enggak cuy. Wede, mantep guys ya. Gamenya nggak terlalu nge-lag, cuman suaranya agak kremsek guys. Emang agak lambat sedikit ya, nggak apa-apa lah. Oke, lagi. Masih penasaran gue main game ini. Oke, kalau kalian pengen gue main ini game sampai tamat guys ya, kalian komen aja di kolom komentar guys. Ini nggak bakal lama kok gamenya, karena di PS2 pun nggak terlalu lama gitu. Kita harus lawan si Crow nanti terakhiran guys, kalau nggak salah. Oke, gak usah buka itu. Itu buat belanja. Itu buat belanja juga bisa guys. Tuh, ini buat beli ini stamina. Kita cek-cek dulu guys ya, bentar. Nah, ini si Rollins, Henry Lawrence guys ya.
tuh ini bisa up ini. Tuh ini bisa buat ganti ini 2500. Ini buat skill guys ya. Oke, kita cek dulu. Ini oh bisa dilihat guys ya. Ini air ini beda lagi. Nah ini speedback kayaknya bagus nih, punyanya si ini guys. Gak usah guys. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Buat ininya tuh ada semua guys ya. Tuh buat ganti, nah ini tato. Ini buat perhiasan guys ya, aksesoris. Terus ini buat rambut. Oke, kita lanjut guys lawan si Trick. Mendingan pakai resolusi tinggi cok daripada yang resolusi yang segitu tapi FPS-nya tetap sama gitu. Ini paling 37 FPS guys ya. Game ini kayaknya harus kayak dapat 40 atau 50 FPS tuh baru lancar guys. Gimana ngegagalin itu cok, sabar dulu guys ini. Aduh, susah cok, anjir. Aduh anjir, gua kira nggak bakal begitu dia. Anjir, gak bisa gerak cok, lawan si Trick doang. Gantian lo, bangun lo. Anjir. Anjir, gue lagi blazing cok. Udah menang guys, mantap. Oke guys, jadi segitu aja dulu ya untuk pada video kali ini. Kalau kalian pengen gue mainin gamenya sampai tamat, kalian komen aja di kolom komentar. Nanti gue bakal tes dan cobain guys ya. Ini gak terlalu nge-lag dan gak terlalu berat. Jadi kayak gitu ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video coy.